untuk kita menjadi kualiti yang tertinggi. Cuba kita lihat tokoh-tokoh. Orang yang ditulis dalam sejarah, orang masih dikenang dalam lipatan sejarah. Semua orang-orang yang jenis kualiti tinggi. Pejuang-pejuang tanah air yang menentang penjajah. Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela, Mat Kilau contohnya, orang terdahulu. Semua orang-orang yang mempunyai kualiti yang tinggi. Sebab itu, walaupun lama telah berada di dalam tanah dan kubur, tapi orang tetap kenang dan namanya tetap disebut. Sebab apa? Kualiti hidup dia kualiti tinggi. Yang sentiasa memikirkan pasal negara, menentang penjajah. Macam mana nak menghalau penjajah yang merompak hasil negara. Yang mengambil, maknanya khazanah-khazanah daripada Semenanjung ini. Semenanjung emas. Sini ketika dulu. Sentiasa berfikir untuk masyarakat. Untuk mana generasi-generasi seterusnya. Dan sebab itu mereka tetap dikenang, tetap dimuliakan walaupun mereka sudah tidak ada, tetap disegani walaupun sudah tidak ada. Sebab itu mudah-mudahan kan, sebagai penutup pada hari ini, kita berdoa, kita pohonkan supaya hari ini awak semua keluar daripada kursus kita. Ini hari terakhir kan? Kan? Keluar daripada dewan ini bercita-citalah sebagai orang yang ingin menjadi orang yang kualiti pertama. Kualiti tertinggi sekali. Dan semua-semua ini bermula dengan niat daripada hati ini. Bermula dengan niat. Keluar, ya Allah, Tuhan, aku nak jadi orang yang kualiti tinggi dalam masyarakat. Ingin membangunkan negara kita untuk orang-orang yang akan datang. Kita mohon kita menjadi orang-orang yang tinggi. Dan untuk terakhir, saya nak buktikan peranan niat dalam hidup kita. Saya nak buktikan sebelum akhir. Saya nak tanya pada tuan-tuan, puan-puan, cik, puan, tuan, adik-adik sekalian. Kita biasa tengok duit. Waktu belajar dulu dapat, ada yang dapat beasiswa JPA. Boleh katakan tiap-tiap hari tengok duit, tiap-tiap hari guna duit. Beli minyak, beli makan, beli itu, beli ini. Saya nak tanya pada hari ini di dewan ini. Siapa boleh bagi tahu pada saya apa gambar duit RM1, apa gambar duit RM2, apa gambar duit RM5 dan apa gambar duit RM10? Siapa yang boleh bagi tahu pada saya, saya bagi RM1. Siapa boleh bagi tahu? Gambar yang depan tu gambar agung dengan duit, yang belakang tu gunung. RM2? Okey. RM5? RM10? Oh, bagus. Alhamdulillah. Dalam majlis inilah pertama kali saya dapat temui orang yang dapat jawapan. Biasanya bukan kita. Saya pernah tanya orang bank. Saya menyakat orang bank. Saya kata, bang, nak tanya sikit lah, bang. Duit RM5 gambar apa, bang? Tak ingatlah Ustaz. Padahal dia kira duit tiap hari tu. Tak ingatlah Ustaz. Saya ingat dua benda je. Apa dia? Warna dia dengan pukul 5:30 nak balik Ustaz. Dua benda. Hai, kita tiap hari guna duit, kita tak perasan apa gambar duit. Sebab apa? Tak pernah berniat nak ambil tahu. Itu peranan niat. Sebab tu hari ni kalau kita tak pernah berniat nak menjadi orang yang kualiti tinggi, sampai bila-bila kita akan memberi alasan dan menyalahkan orang lain. Tapi kalau hari ini, bermula hari ini, tiap-tiap hari, perbaharui niat. Setiap kali bangun, ya Allah, Tuhan, aku nak jadi orang yang kualiti tinggi. Sentiasa nak ada gagasan, idea, membangunkan negara, membangunkan masyarakat. InsyaAllah, tak sampai 5 tahun kita tengok peningkatan diri kita. Tingkat, meningkat, meningkat dan meningkat. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, pada kita semua yang berada di dewan ini, orang-orang yang membangunkan diri sampai kepada kualiti tertinggi. Sebab negara kita, masyarakat kita memerlukan orang-orang yang kualiti tinggi dalam membangunkannya dan mempertahankannya. Sekian saja yang baik datang daripada Allah. Yang kurang dan lemah di kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Tapi buruk dan baik datang daripada Allah untuk Allah melihat mana di antara kita yang paling baik amalannya. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.